Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal hewan peliharaan. Apa itu hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia sebagai teman sehari-hari. A, Y, A, M, ayam. K, E, L, I, N, C, I. Kelinci. I, K, A, N. Ikan. B, U, R, U, N, G. Burung. A, N, J, I, N, G. Anjing. K, U, C, I, N, G. Kucing. S, A, P, I. Sapi. K, U, D, A. Kuda. L, A, N, D, A, K. Landak. M, A, R, M, U, T. Marmut. Rancangan pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Yang pertama yaitu kegiatan awal sekitar 30 menit. Berisi tentang kegiatan berbaris dan berdoa bersama, masuk kelas kemudian salam, berdoa dan bernyanyi, dan praktek sholat duha. Yang kedua yaitu kegiatan inti sekitar 60 menit. Berisi menampilkan media pembelajaran PPT untuk mengetahui macam-macam binatang peliharaan, kemudian melafalkan huruf pembentuk nama binatang dan melipat kertas pembentuk ikan. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup sekitar 30 menit, berisi tentang ulasan kegiatan, hafalan doa-doa pendek, pesan-pesan, doa mau pulang, salam dan mutiara hadis, kemudian anak-anak boleh pulang. Terima kasih atas perhatian teman-teman tentang pembelajaran materi hewan peliharaan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.